Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la manfa'a fi dalil amin. Misalnya hadis mursal. Ya. Ta'rif yang sahih hadis mursal itu hadis yang dimarfukan, disampaikan oleh tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa perkataannya, perbuatannya atau takdirnya. Ia tidak menyebutkan para perawinya itu. Ya. Yang mendengar akan hadis dengan perantara mereka. Sahabat atau tabi'in. Ya. Itu namanya hadis mursal. Misalnya marwa'u Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud minal marasili, dari segala hadis mursal. Ani Zuhri, daripada Zuhri. Ana Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ana binasi minal Yahudi. Ia telah minta tolong dengan manusia, kepada manusia, minal Yahudi, daripada orang Yahudi. Fi Khaybar, di Khaybar, fi harbi, pada perangnya, perang Khaybar. Fa'ashab, lalu ia mengadakan undian untuk mereka. Jadi ini hadisnya namanya hadis mursal. Ani Zuhri, ini keterangannya. Fazuhri yu imamun min a'immatit tabi'in. Zuhri itu adalah imam di antara imam-imam tabi'in. Rawa hazal hadisa, ia meriwayatkan hadis ini ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubasyaratan, langsung. Duna ayyazkura wasitata, tanpa ia sebutkan perantara, langsung aja. Anin Zuhri anan Nabi, langsung begitu. Padahal beliau adalah tabi'in. Iya. Allati sami'al haditsa biwasitatihi, yang dia dengar hadis itu dengan perantaranya. Jadi ada perantara yang dibuang olehnya, oleh ya Zuhri, seorang tabi'in. Zuhri itu tabi'in, di atasnya ada sahabat, di atasnya baru Nabi. Sahabatnya kemana? Nah, di sini apakah itu yang dibuang, yang dibuang itu sahabat atau tabi'in, enggak dijelasin. Pokoknya kosong antara Zuhri dengan Nabi. Tapi beliau langsung aja ke Nabi. Nah, ini namanya mursal hadisnya. Imma sahabian atau tabi'in mislahu. Ada kalanya sahabat atau tabi'in perantaranya itu, namun beliau enggak sebut. Ya. Kalau perantaranya sahabat, itu hadisnya sahih. Kalau tabi'in, ya, itu hadisnya lemah. Mursal sahabi, mursal sahabi. Nah, ini berarti kalau dikatakan mursal sahabi, hadisnya sahih. Ya. Kalau mursal sahabi, hadisnya sahih. Jadi ada yang dibuangnya sahabat, yang dibuangnya sahabat, hadisnya sahih. Tapi biasanya mereka menjelaskan kalau umpama, ya,
yang dibuang sama siapa tabi'in, jelas. Mursal sahabi, mursal sahabat huwa ma akhbarahu sahabi, itulah apa yang diberitakan oleh memberitakan dengannya oleh sahabat min qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi, daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perbuatannya, walam yasma'u au yusha'idu minhu, yang ia tidak mendengar akan dia atau ia tidak saksikan ia darinya. Dia langsung aja ya, tapi yang dibuang sahabat. Wa sababu zalika, sebabkan itu imma sigaru sanatin, ada kalanya kecil umurnya, muda, kecil, masih kecil. Au ta'akhuri isra imma sigaru sanatin au ta'akhuru islami, atau belakangan Islamnya. Au ghiyabu, atau enggak hadirnya, enggak ada. Ya. Jadi banyak keadaan bisa begitu ya. Dia enggak dengarnya atau enggak menyaksikannya, sebabnya kenapa? Bisa karena dia masih kecil umurnya ya. Atau dia belakangan masuk Islamnya, atau emang enggak ada dia, padahal satu masa ya. Wa sahihul masyhur, hadis yang sahih lagi masyhur, anna mursala sahabi, bahwasanya mursala sahabi sahihun muhtajun bihi, sahih, bisa dibuat hujjah, mursal sahabi. Kenapa? Li anna riwayat sahabati an tabi'in nadiratun, karena bahwa riwayat sahabat dari tabi'in itu jarang. Ayo, sahabat dari tabi'in. Wa idza ra'au anhum bayyanuha, dan jika mereka meriwayatkan dari mereka, sahabat meriwayatkan dari tabi'in, mereka menjelaskan dia. Fa idza bayyanu, maka apabila mereka lam yubayyinu, fa idza lam yubayyinu, maka apabila mereka tidak menjelaskan, wa qul, dan mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal aslu annahum sami'uha min sahabiyin akhra, maka asalnya bahwasanya mereka itu telah mendengar akan dia dari sahabat yang lain. Wa hudhiba ismu sahabi la yadur, membuang nama sahabat itu tidak kenapa. Wa qila, dikatakan, inna mursala sahabi ka mursali ghairihi fil hukmi, sesungguhnya mursal sahabat itu seperti mursal yang lainnya dalam hukum. Wa hadzal qawlu dha'ifun mardudun, ini pendapat lemah lagi ditolak. Kalau dikatakan mursal sahabat seperti mursal yang lain, yang mursal lainnya apa? Mursal tabi'in. Kagak, lain. Kalau mursal sahabat itu hadisnya sahih. Tabi'in itu lemah. Tanbih, ini satu peringatan, al-farku, perbedaan bainal hadisil mursali wal hadisil maktu'i, di antara hadis mursal dan hadis maktu'. Anal hadis al-mursal, bahwa hadis mursal huwa ma rafa'u tabi'iyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis mursal itulah hadis yang di marfu'kan, yang disampaikan oleh tabi'in kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mimma sami'ahu, yang ia telah mendengar akan hadis itu, min ghairi nabi, dari tanpa nabi, dari selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqtu'u, hadis maqtu', wa ma udiba, yaitu suatu hadis yang disandarkan, ila tabi'i, kepada tabi'in. Aw min aw man dunhu, atan di bawah tabi'in, min kaunihi aw fi'li, baik dari perkataan atau perbuatannya. Jadi omongan ini beliau gitu. Namanya maktu. Hukmul mursali, hukum mursal, huwa min aksami do'if, dia adalah di antara hadis-hadis do'if, ketika dia itu mursalnya tabi'in. Kalau tak mursalnya mursal sahabat, sahabi, hadisnya sahih. Ya. Saking mulianya sahabat.
kullu sahabiyin udud. Setiap sahabat itu adil. Jadilah kalau kita nih pengen jadi orang yang bagus, jadi orang yang adil. Adil ini bukan bisa bagi rata, itu bagian contoh aja. Ya. Adil benar orangnya, benar. Sifatnya itu benar. Benar. Ada orang yang kagak benar, bukan ada, banyak ya. Kalau dia orangnya benar banget, siapa? Dia, enggak kemarin begitu. Kemarin aja dia mau kalau dia itu orang benar, ya insya Allah itu bagus kalau. Nah itu. Jadilah kita orang yang seperti itu, tuh. Dia akui nama orang. Oh iya dia bagus. Nah itu adil tuh orangnya. Jadi dia mamlaka, ya, sifat yang tetap di hati, mamlaka, adil. Jadilah kita orang yang seperti itu. Dari biasain masih kecil berbuat takwa. Jangan berbuat yang kagak benar. Gak adil nih kita. Masya Allah, itu kagak gampang itu, merembat itu. Hukmul mursali hukum mursal huwa min aqsamil hadis ini, min aqsamil da'if. Dia adalah di antara bagian-bagian da'if. Wal illatu fi tada'ifi huwa adam utisa di sana di. Ilat pada mendaifkannya, yaitulah tidak nyambung sanatnya. Putus. Wa man arada tawassu'a fi ma'rifatil marasil, siapa yang ingin berluas-luas dalam mengetahui, mengenal hadis mursal, fal yarji' li kutubil marasil, maka hendaklah dia kembali kepada, ya, dia murojaah kepada kitab-kitab mursal. Misalnya seperti Marasil bin Abi Khatim, hadis-hadis mursal Ibnu Abi Hatim, beliau punya susunan. Maka tadi kan sebenarnya marasilul Imam Abi Daud, hadis-hadis mursal Imam Abi Daud. Wa min mawsalil marasil, dan di antara ya diduga kuat juga hadis mursal, yaitu al-masanidu was-sunanu.